بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله Rabbuna Rabbul Alamin Wa syadu Muhammad Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin Allahumma salli ala Habibina Syafi'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. baik nikmat yang tampak kesehatan jasmani kita kemudian nikmat-nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita seperti nikmat iman nikmat Islam dan nikmat ihsan mudah-mudahan dengan senantiasanya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang abadan syakuro yang paling pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita yang saya bahas adalah ini materinya menurut saya sangat penting. Ya. Pentingnya ini Diajarkan, diingatkan, supaya kita nggak lupa. Sebenarnya, maksud kita diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk apa, gitu ya? Maka, temanya saya ambil: "Misi ruh manusia dihadirkan ke muka bumi." Materi ini akan mencoba. Mengkaji Al-Quran dan Hadis, untuk melihat sebenarnya apa yang dimaukan Allah, kita lakukan di muka bumi ini. Kalau yang seperti ini jarang diulang-ulang, kita khawatir kita senantiasa lupa. Kita mengira kita ini makhluk bumi, sehingga kita selalu lupa untuk pulang ke negeri asal. Asal kejadian kita yang mengakibatkan nanti kita akan sengsara. Sesudah ini, itulah yang harus kita hindari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, hakikatnya, hakikat diri kita yang sebenarnya itu bukan jasmani, tapi ruhani. Maka, kita ini sebenarnya... Kalau di dalam Al-Quran sunnah, itu disebut sebenarnya makhluk ruhani, makhluk yang berasal dari alam laut atau alam keagungan, alam cahaya. Ya, alam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diturunkan ke muka bumi ini yang disebut dengan alam nyata atau alam alam mulki bahasa lainnya. Ini disinggung Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 5 misalnya Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Sesungguhnya Allah telah menciptakan, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna, yang terbaik, ahsanu taqwim. Karena makhluk-makhluk yang paling mulia, yang paling baik, yang paling indah itu adalah makhluk yang yang dia tercipta dari cahaya dan dia kekal, tidak mengalami kematian. Maka ruhani kita itu sebenarnya tercipta kata ulama berdasarkan hadis yang banyak berasal dari Nur Muhammad dan berasal dari alam cahaya, alam keagungan, alam lahud itu adalah makhluk termaik. Kemudian summa rodadanahu aspala sapilin. Kemudian kita diturunkan ke alam alam aspal, alam paling rendah. inilah yang disebut dengan alam nyata atau alam mulki dalam bahasa lainnya. Ya. Di alam lahut kita sudah diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum turun. Ini yang paling sering kita baca. Wa idza khadha <tuhat> rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum Ingatlah ketika Tuhanmu mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil wa ashhadahum ala ampusihim. Jadi diminta syahadat dulu, disyahadatkan, diminta pengakuan dulu para roh ini sebelum kita turun ke bumi. Alastubirabbikum Apakah kalian bersaksi hai para ruh aku Tuhan kalian? Maka seluruh ruh kita ini mengatakan qulu bala Benar ya Tuhan, kami adalah hambamu, kami bersaksi. Nah inilah pengakuan kita di alam ruh. Maka di alam ruh sebenarnya ruh ini dekat sama Allah, mencintai Allah. Cuma makrifatnya pengetahuannya tentang Allah belum sempurna. Ya. Maka tujuan pertama nanti kita Diturunkan ke bumi itu sebenarnya disuruh mencari guru, yaitu para nabi, para rasul, untuk menyempurnakan makrifat kita. Nah, ruhani kita ini, ketika turun ke bumi, diberikan jasmani. Jasmani kita ini ada indera mata, indera telinga, indera lisan, indera rasa, karena kita bisa menggunakan indera mata, indera telinga, ditambah lagi hawa nafsu. Ruhani kita ini dilengketkan di dalamnya hawa nafsu. Sehingga ruhani kita ini lupa dia. Sering lupa dia bahwa dia makhluk alam lahut. Makhluk alam cahaya. ya Dia sudah keenaan memakai jasmani ini lupa dia. Dia kira dia makhluk bumi. Dia pandang bumi ini muncul keinginan sawatnya. Maka dia selalu lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya dia sudah tahu Ya, kita sudah tahu bahwa kita turun ke bumi ini hanya 60-70 tahun. Sedikit sekali orang yang bisa bertahan hidup sampai 100 tahun. Ya. Maka disinilah dipahami bahwa kita ini di bumi ini kata Nabi illa sabili. Hanya orang musafir saja. Berhenti saja nak 60-70 tahun. Kampung halaman kita bukan di sini. Kita ini makhluk alam cahaya bukan makhluk bumi aslinya begitu ya cuma ruh ini kan lupa dia sering lupa maka disitulah nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wazakirhum bi ayyamillah ingatkanlah ruh-ruh kita ini pada hari-hari dia bersama Allah pada hari-hari Allah jadi ada hari-hari dulu ruh kita selalu bersama Allah nah, itulah yang tadi diminta persaksian Ketika ruh kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruh ini selalu mencintai Allah, selalu ingin dekat dengan Allah. Nah, ini di, disuruh Allah diingatkan lagi, dia Wazakirhum. ingatkanlah mereka, hai Muhammad, pada saat mereka, hari-hari mereka bersama Allah. bi -ayamillah. ya, ini ruh kita dikasih akal, dikasih hawa nafsu ya ada kolbunya. Nah inilah yang membuat nanti dia ruh ini makin lupa sana kemari. Maka diutuslah Nabi yang disebut dengan kamal atau abar ruh. Abar ruh ini karena ruh kita dipahami ulama berasal dari Nur Muhammad, maka bapak ruhani kita adalah Nabi Muhammad. Nah diturunkanlah Nabi Muhammad ke muka bumi ini untuk apa? Mengingatkan seluruh huruf-huruf ini agar mereka mau kembali kepada Allah lagi nanti dalam keadaan suci, bersih. Nah, inilah yang disebut Allah dalam Quran. Qul hadihi sabili Allah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Nah inilah jalanku, jalan Nabi Muhammad. Jalan yang harus dilalui Nabi. Apa yang harus dilalui Nabi, dilakukan Nabi ketika turun ke bumi? oh ilallah mengajak ruh-ruh ini kembali lagi kepada Allah. Hei ruh, jangan kalian lupa. Kalian turun ke bumi ini sebenarnya bukan untuk menetap selama-lamanya. Asal kalian adalah alam halaut, asal kalian selalu bersama Allah. Nah ini, maka nanti kalian harus kembali lagi kepada Allah dengan keadaan suci. Inilah yang kita sebut kalau orang meninggal Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini berasal dari Allah, dari alam laut, maka kita harus kembali kepada Allah. Mau tidak mau, ya. terpaksa atau sukarela kita harus kembali. Nah, maka Nabi suruh diajak kita lagi kembali kepada Allah, diingatkan supaya kita nanti kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya ruh ini mau dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan dimuliakan? Caranya cuma satu. Ala bansiratin. Basirah ini dalam bahasa ilmu tasawuf oleh para ulama dipahami basirah ini sebenarnya sepakat. Makna dasarnya yaitu ruh. Memandang dengan mata hati, mata ruh. Caranya bagaimana? Caranya harus dibuka basirahnya. Disadarkan, dibuka mata ruhnya gitu ya. Ibaratnya kalau orang tidur disadarkan deh hey, bangun bangun melek dia baru sadar dia nah, mata ruh itu dibuka disadarkan maka kata Nabi selama kalian hidup di dunia sebenarnya kalian tidur begitu kalian mati baru kalian bangun baru kalian bisa menyaksikan segalanya ya kalau hidup di dunia ini kita ini belum bangun masih tidur kita nggak bisa menyaksikan banyak hal di alam malakut alam jabarut seperti Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena mata hati kita masih belum bersih, belum kebuka. Maka untuk supaya roh ini mau kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih, maka dia dibuka dia ruhnya, mata hatinya, mata ruhnya. Kalau bahasa orang awamnya, orang umumnya sadarkan dia. Eh hey ruh, kamu ini hamba Allah. Eh hey ruh, kamu ini berasal dari Allah. Kamu harus kembali kepada Allah. Maka dari itu, laksanakan tugasmu. Apa tugasnya? Bagaimana cara membuka mata hati? Ini, Ana Wamanit baani. itulah jalanku dan jalan orang mengikutiku. Jadi, membuka mata ruh ini dengan cara mensucikannya. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya harus dibersihkan hati kita, kolbu kita, biar kebuka dia. Jadi tujuan pertama kita ke muka bumi ini hadir ke muka bumi apa? Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah mengabdi ke Allah. Nah, ini yang disebut Al Quran. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa Tidaklah kuturunkan, kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, bagaimana supaya kita mengabdi? Kata Ibnu Abbas, liya'budun artinya liyarifun. Kita harus mengenali Allah. Sebab kalau kita tidak makrifat, tidak kenal sama Allah, bagaimana kita mau mengabdi kepada sesuatu yang kita sendiri nggak kenal? Kan nggak mungkin. Mana ada manusia mengabdi pada sesuatu yang dia sendiri nggak kenal? Cuman caranya? Maka yang pertama itu tadi dibuka mata hatinya supaya dia ma'rifah mengenal Allah. Bagaimana cara dia dibuka mata hatinya? Nah caranya adalah bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Caranya adalah, liak Budun harus melaksanakan ibadah. Nah, jadi, dia berturut, dia coba kuncinya. Jadi, kita disuruh beribadah, mengabdi kepada Allah, tapi pengabdian gak bisa kita lakukan kalau kita gak kenal Allah. Maka, ciri orang yang sempurna pengenalannya, makrifatnya kepada Allah, cirinya apa? Coba, dia senantiasa bergantung kepada Allah dia senantiasa selalu berdialog mengingat Allah. Makanya Nabi SAW itu semua pekerjaannya itu, itu ada dialognya, ada zikirnya. Mau sholat, ada zikir awalnya. Mau masuk WC, ada doanya. Allah ma'ini ini minal khubsi wal khubais. Ya Allah, dialog itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jadi semua karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli ahyani. adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aktivitasnya berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu itu seperti dialog. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri orang yang ma'rifatnya sempurna. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, sering saya contohkan begini. Kita mau berangkat kerja. Ya Allah, aku mau kerja ini, cari nafkah melaksanakan perintahmu ya tolong mudahkan urusanku ya Allah beri rezeki yang halal yang luas yang kau berkahi jangan sentuhkan aku kepada rezeki yang haram jangan kau berikan aku membawa rezeki yang haram untuk anak istriku ya Allah mudahkanlah urusanku Bismillahirrahmanirrahim. billah. Hmm. Jadi kita mulai dengan Bismillah. Jadi amalan kita mencari nafkah ini menjadi ibadah. Ibadah. Lihat budut. Nah di dalam kantor, di tempat kerja kita, tiba-tiba muncul masalah. Ini masalah, ini masalah, ini. kemudian kita ngomong lagi sama Allah. Ya Allah, ini masalah di kantor banyak. Ya. Kawan-kawan begini, anak-anak buah begini, Allah, ya Allah, Tolong beri aku petunjuk. Mudahkan urusanku menyelesaikan ini satu persatu. Ini ada masalah tujuh. Ya. Tolong aku ya Allah menyelesaikannya. Selesaikan. Dikasih Allah petunjuk ke hati kita. Selesaikan. Selesai tiga masalah. Selesai tiga masalah. Pulang kita ke rumah. <tuh> Alhamdulillah ya Allah. Kau telah bantu aku ya Allah. Mencari rezeki yang halal. Kau telah membantu memudahkan aku menyelesaikan masalah di kantor. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah kau maha pengasih kau maha penyayang ada rasa syukur nah pertanyaannya apakah kerja kita tadi menjadi ibadah ya pasti menjadi ibadah ibadah itulah liya mudun kenapa karena pengenalan kita tadi kepada Allah kedekatan tadi itu makrifat kita pengenalan yang sempurna menyebabkan semua nanti ibadah kita ini perbuatan kita menjadi ibadah makanya ibnu Abbas mengatakan liak budun di situ maksudnya liak ripun maripat mengenali Allah sebab kalau nggak kenal sempurna dengan Allah nggak kenal baik dengan Allah nggak mau kita nanti jadi menjadikan segalanya ibadah karena kita merasa jauh kan nggak kenal sama Allah nah inilah kuncinya maka ini tugas pertama kita maka bapak ibu yang diramati Allah Nabi sendiri Nabi Muhammad Wasallam sendiri ketika dia dimasukkan ruhnya ke jasmaninya apa yang pertama dia lakukan coba Coba pahami baik-baik. Beliau itu naik ke Gua Hira. Untuk apa? Mengembalikan ma'rifatnya. Pengenalannya kepada Allah. Sampai Jibril datang. Sampai dia sempurna pengenalannya. Baru dia diutus menjadi rasul. Jadi disempurnakan dulu ma'rifat kita kepada Allah. Nabi sendiri setelah jasmaninya. Ruhnya dihubungkan ke jasmaninya. Ruhani kita dihubungkan ke jasmani. Kata sebagian ulama. Alat perakatnya itulah napas kita ini. Selama kita bernapas, selama itu ruh dan jasmani menyatu, lengket nyambung. Begitu kita berhenti bernapas, setengah jam satu jam, putus sambungannya. Ruhani pulang ke alam cahaya, ke alamnya. Jasmani masuk ke bumi, dikuburkan, hancur, kembali ke tanah. Yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Yang berasal dari cahaya kembali ke cahaya. Hmm. Itulah teknologi Allah Ta'ala. Jadi, Allah itu punya pengetahuan kehebatan menghubungkan alam ruh, alam gaib, dengan alam nyata. Dan hal seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Quran, misalnya, setiap hari Jibril bawa makanan dari sorga, diantarkan ke Siti Maryam. Bapak ibu, coba bayangkan makanan dari sorga, sorga itu alam gaib. Itu bisa dinyatakan benda dari sorga, buah-buahan makanan dari sorga, tahu-tahu nyata, jadi nyata. Turun kalam nyata. Ya Begitu Nabi Muhammad SAW, kalau dalam hadis, begitu Nabi SAW di Isra di langit kedua, beliau melihat ada seperti air, danau. Jibril, itu apa itu Jibril? Dalam hadis Sahih Bukhari itu disebut, Jibril menjawab, itu adalah hulu sungai Nil dan efrat jadi sumber sungai Nil dan Elfrat itu mata airnya itu di langit kedua. Itu bagaimana Allah menghubungkan alam gaib yang tidak terlihat kasat mata dengan alam yang kasat mata. Itu teknologi Tuhan. Ya, makanya air ini tidak bisa habis kalau Allah sendiri tidak menghentikannya. Kalau Allah hentikan habis air kita. Tidak dapat minum kita lagi. Ini luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan air jam-jam itu berasal dari mata air surga. Loh, kalau dari mata air surga kapan habisnya? Uang surga kholidina piha selamanya ada yang nggak bisa habis. Kecuali Allah yang sendiri hentikan. ini luar biasanya nih. Jadi Al-Qur'an dan hadis selalu memberi kita berpikir seperti itu. Jadi ada hubungan alam gaib dengan alam nyata. Turunnya ruh kita ke alam nyata disambungkan ke jasmani dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan makrifatnya tadi. Supaya dia kenal Allah, sempurna makrifatnya, baru bisa dia lihat abudun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tugas kita, Pak. Maka Nabi itu belajar kepada Jibril. Jibril lah yang membukakan kembali makrifat Nabi yang sudah sempurna. Nah setelah Nabi itu sudah tersadar sempurna makrifatnya, ya maka Nabi saw makomnya melampaui Jibril sehingga sebagian ulama seperti Injudin bin Salam. sebagian ulama itu mengutip riwayat Jibril seolah mengatakan. Ya Muhammad, aku pikir derjatku lebih tinggi dari engkau. Ternyata setelah aku mendampingimu, ternyata derjatmu lebih tinggi jauh dari aku. Ya, manusia ini pak jauh lebih dekat kepada Allah dari malaikat sekalipun. Wa nahnu min habalil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Maka Nabi ketika Isra Mi'raj dia bisa menembus wilayah ketuhanan, wilayah alam yang Jibril tidak boleh masuk ke dalam itu. Ya Jibril, apakah engkau mau ikut terus? Ya Muhammad, aku tidak dapat izin. Kalau aku ikut terus, maka aku akan terbakar, hancur binasa. Nabi Muhammad sendiri yang pergi. Ada nah, dari situlah Jibril paham bahwa Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia dari dirinya. Jauh lebih sempurna makomnya daripada dirinya. Jauh lebih sempurna maripatnya daripada dirinya. Maka kata Ibn bin Al-Salam, barulah si Jibril menyadari. Dia kira dulu Muhammad itu di bawah dia makomnya. Ternyata setelah didampingi Miraj ternyata jauh melampauinya. Inilah kehebatan manusia dan kemuliaannya. Maka dalam bahasa Al-Quran, Wa antumul a'launa mu'minin. Wahai manusia, kamu ini adalah makhluk a'launa yang paling tinggi. Jika kamu benar-benar sempurna imannya. Kalau malaikat disebut iliyin, makhluk tinggi. Kita a'launa, makhluk yang paling tinggi, paling mulia. ini kelebihan manusia yang mereka sempurna ma'rifatnya dan sempurna Pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita pertama. Jadi tugas kita turun ke bumi menyempurnakan ma'rifat. Maka kita disuruh mencari guru. Masa Nabi, masa Rasul, guru yang paling sempurna ma'rifatnya Nabi Muhammad. Maka belajarlah sahabat ke Nabi. Setelah Nabi wafat diturunkanlah kesempurnaan ilmu ini kepada sahabat. Maka belajarlah kita sahabat. Setelah sahabat tabiin, setelah tabiin, tabiin, tabiin. Sampai hari ini. Wah, wow. maka ahli-ahli marifat ini dia bersanat bersilsilah dia ya ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh tidak berguru harus silsilahnya ya. ini juga lah yang disebut dalam hadis kursi kuntukan zammahfian fahbabatu an u'rifa fahwalaktu fabi arab pauni aku adalah perbendaraan simpanan yang tersembunyi kata Allah Kemudian aku ingin diriku dikenal, maka diciptakanlah makhluk. Jadi, kita ini, Allah menciptakan makhluk, termasuk diri kita, supaya dia dikenali, supaya dia ada yang makrifat, kenal dengan dia. Sebab, kalau Allah tak ciptakan makhluk, siapa yang mengenali Allah, bahwa Dia Tuhan, bahwa Dia Maha Kuasa, siapa yang mengenalinya, kalau nggak ada makhluk, nah, maka diciptakan makhluk, supaya kita makrifat dengan ma'rifat itulah baru kita bisa beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. di sinilah pentingnya kita mengenal Allah. Nanti kalau sudah sempurna mengenal Allah, makrifat kita sempurna, maka semua perbuatan kita itu kita tujukan ke Allah. Selalu kita berdialog lewat hati kita kepada Allah, memohon, berdoa dan tidak ada lagi nanti ria dan sum'ah. Karena perhatian kalbu kita tidak ke manusia lagi. Ya, yang membuat kita ria semua itu karena kita merasa jauh sama Allah. Jadi kita melihat, ah, oh, supaya dilihat orang, supaya dilihat orang. Ngapain supaya dilihat orang? Supaya dengar orang. Wong oh, kita sudah mandang Allah terus kok hati kita. Ya Allah ini kulakukan karena mu Allah, bukan dia. Yang aku lakukan ini karena mu ya Rabbi. Bukan karena dia, bukan karena itu. Nah inilah kalau dia sudah sempurna marifatnya, Maka dia menjadi mukhlisin. Mukhlasin, ikhlas. Tak ada lagi sum'ah, tak ada lagi ria. Ya. Masyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Ilmu ma'rifat ini ada dua, ada ma'rifat yang sifatnya ma'rifat jad, ada yang ma'rifatnya ma'rifat sifat. Ya. Nah ma'rifat sifat, ma'rifat jad ini bisa kita peroleh dengan berguru dan membersihkan hati. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita membersihkan hati? Karena satu-satunya cara untuk Uh, basiroh membuka mata roh tadi dia harus dibersihkan kalau begitu. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus anawamani tabani, mengikuti perbuatan perjalanan spiritual nabi. Bagaimana caranya? Yang diajarkan nabi tobat. Tobat dan istighfar. Sebab apa? Sebab kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Hurairah, "Innal 'abda idza hata'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Seorang manusia, seorang mukmin kalau dia buat dosa, kesalahan, maka muncul binti hitam di hatinya. Buat dosa, muncul binti hitam. Tik. Ya. Kalau kita apabila kita meninggalkan dosa itu minta ampun sama Allah, bertobat astagfirullahalazim. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Maka binti hitam itu gugur lagi dia, dibersihin lagi. Jadi yang bersihkan kolbu itu banyak istighfar. Ini cara yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kita nggak mau istighfar, nggak mau bersihin hati, buat dosa, binti hitam, tik 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 tik, mungkin banyak binti hitam, lama-lama ketutup, gelap kolbu kita. Nah, makanya perbuatan dosa itu disebut dengan zolim. Zolim itu berasal dari kata zolama. Zolama itu artinya gelap, hitam. Ya, zulumat, kegelapan. Ya, zulumatil ar, bumi yang gelap. Dan, maka semakin banyak dosa semakin gelap. Begitu makin banyak dosa makin gelap binti hitamnya khatamallahu ala qulubihim maka Allah tutuplah mata hati kita. Ketutup. Kalau sudah ketutup maka jadinya ka kafir. Maka sifat orang kafir itu mata hatinya ketutup. Khatamallahu ala qulubihim. Maka orang yang banyak buat dosa banyak binti hitam di hatinya, kolbunya itu paling bandel dinasehati. Dia paling gak percaya sama akhirat, sama Tuhan. Hidupnya seperti gak bertuan. Gak pedulian orangnya. Nah, itulah cirinya. Karena bahkan sudah ketutup. Repot kalau udah ketutup. Ya. Maka setiap setiap Jumat tuh kan kita disuruh sholat Jumat. Untuk apa? Dengar khutbah, dengar pencerahan untuk bersihkan hati petunjuk beri petunjuk tiga kali kita tidak ikut Jumat tak dengar khutbah tak dengar ceramah agama maka hati kita nempel munafik udah separuh ketutup itu sebenarnya pak ya Kanya kita bersihkannya dari istighfar ini yang diajarkan Nabi istighfar tobat astagfirullahalazim Kalau nah. kalau dalam dunia tasawuf setelah istighfar tobat kita stalkin kalau begini itu kita mengambil kalimat la ilaha illallah ini dari ulama ahli ma'rifat. Ma nah, ulama-ulama khas yang mereka kenal Allah. Mereka nanti dari mereka lah kita ngambil syahadat. Kalau masa Nabi hidup, Nabi yang mentalkin sahabat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Kalimat syahadat ini diambil dari orang yang kolbunya hidup. Kalau kita ambil syahadat, kita disyahadatkan dari orang atau ustadz yang kolbunya tidak hidup, tidak kenal Allah, maka dia tidak dapat bibit unggul namanya. Ibarat kita mau nanam durian, tapi beli bibitnya di mana? Nah, kita nggak beli bibitnya, ambil di pasar-pasar jalan-jalanan aja. Sembarang aja ngambilnya. Jadi nggak bagus hasilnya. Tapi kalau kita ambil di tempat pupuk durian, di tempat penjualan khusus durian, kita pilih bibit unggulnya. Itulah perumpamaannya. Maka sahabat itu langsung Nabi yang membayarnya. Langsung Nabi yang mentalkinnya. Talkin itu kalimat La ilaha illallah. Ya? Karena jikir La ilaha illallah ini nanti setelah kita tobat istighfar, kalimat La ilaha illallah ini nanti selalu kita jamalkan pakai lisan hati, pakai kolom. Biar kebuka dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau hati kita. Enak nikmat terasa ngomong itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi pakai lisan hati, jangan hanya di lisan. Karena kita mau hidupin hati, mau buka mata roh. Maka seluruh zikir kita, amal kita harus melibatkan hati, melibatkan ruh, kalbu membersihkan hati tapi nggak pakai hati badannya. ya nggak bisa bersih hatinya cuman mau bersih hati kita uang sholat aja kita nggak khusyuk, nggak pakai hati hati kita entah kemana-mana ya nggak bersih bersih maka seribu tahun kita sholat nggak ada efeknya nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar karena yang mau kita bersihkan hati maka konsep dalam ibadah yang diajarkan Nabi, seluruh ibadah kita, baik sholat, puasa, jakar, semuanya membersihkan hati. Dan konsepnya supaya hati bersih, hati kolbu harus dilibatkan. Baik dalam sholat, libatkan hati, namanya khusyuk. Dalam ibadah puasa sekarang, libatkan hati, namanya ikhtisab Nah, masing-masing itu Pak. Ya, dalam ibadah puasa, ibadah haji, jakat, libatkan hati. Namanya ikhlas. Tujukan hanya ke Allah. Jadi amalan itu diterima kalau dia dilibatkan kolbu hati itu. Ya. Sampai berdoa pun kita, kata Nabi SAW, kulut doa mau makbulun. Semua doa orang beriman dikabulkan. Illa doa minkol bin rofil. Kecuali doa berasal dari hati yang la yang lalai kalau doa kita hati kita lalai nggak dikabul kenapa karena nggak nyampe ke Allah Pak yang menyampaikan amalan kita ini ke Allah apabila amalan kita ini ada kolbu pakai kolbu kita amalkan karena di kolbu itu ada rasa rasa itulah kendaraan kita menghadap Allah ini wajah ku kuhadapkan wajah ruhaniku wajah ruku wajah kolbuku kepada wajahmu ya Allah Itulah yang membuat dia sampai. Nah, kalau mau diilmiahkannya, ini kita ilmiahkan biar enak mahaminya ayat hadis ini. Ada seorang sahabat Arab Badui. Tiba-tiba dia bertanya sama sama Nabi, "Ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mana?" Sebenarnya di mana Allah, ya Rasul? Ya. Kenapa kau bertanya gitu? Iya, ini aku kan berdoa nih. Kalau Allah itu di aras, antara langit dan bumi, itu seribu tahun perjalanan. Langit satu, langit dua, lima ratus tahun. Kali tujuh, tiga ribu lima ratus. Berarti empat ribu lima ratus. Ke arasnya lagi seribu tahun. Berarti lima ribu lima ratus tahun. Jadi kalau aku berdoa bagi dia Rasul, ya, empat ribu lima ratus tahun baru sampai doa ini. Nembus aras aja udah Butuh 4.500 tahun, sementara orang tidak sampai setahun. Jadi, macam mana ini ya Rasul. Sebenarnya di mana Allah itu? Kok disuruh doa-doa ini sampai ini cuman? Ini orang berpikir, beragama pakai akal, bertauhid pakai akal saja. Akal sederhana. Ini Arab Badui. Sahabat ini. Lalu turun ayat. Apa kata Allah? Wa kata salaka ibadi anni fa Apabila ku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Nah, kalau kita bertuhan pakai kolbu, pakai rasa, Allah itu dekat. Aras itu dekat. Ya. Nah, ini harus dipahami, Pak, ilmunya. Ilmu inti rohani, ilmu ya, spiritual Islam itu di situ. Kok bisa dekat, Ustaz? Saya contohin. Kita pakai rasa, pakai ilmu rasa, ilmu ruh. Kita jatuh cinta sama seseorang wanita calon istri kita. Kemudian dia selesai kuliah misalnya satu dia disuruh orang tuanya S2 dulu lah. Habis S2 baru nikah. Padahal kemarin niatnya habis S1 nikah. Tahu tahu S2 dia ke Amerika. Sampai di Amerika sebulan masih tenang. Dua bulan, tiga bulan rindu banget. Rindu kalau kita. Ternyata dia yang di Amerika itu kontak juga pak. Ngerasa rindu. Jadi rasa rindu kita tuh nyampe ke sana. Nah, jarak antara Jakarta ke Amerika itu bisa ratusan ribu kilometer, Pak. Tapi dalam satu detik itu bisa sampai dia. Inilah kecepatan rasa, kecepatan ruh. Maka kecepatan rasa, kecepatan ruh itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Maka Nabi Isra' Miran itu cuma dua setengah jam lebih kurang. Tengah malam aja selesai. Bisa nombor semua alam, semua dimensi. Maka bertuhan itu pakai hati, pakai rasa. Dengan hati, rasa itu langsung Allah seolah-olah di hadapan kita. Ini wajah dia Sesungguhnya kuhadapkan hadapkan wajahku kepada wajahmu. Langsung. Karena kita bertuhan pakai kolbu, pakai rasa. Kecepatannya kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Paham? Maka kalau kita berdoa pakai kalbu itu langsung nyampe ke Allah, ke hadapan Allah. Ya Allah ya Rahman. Rabbana filana dhunubana. Rasa kita itu yang jadi tunggangan. Dia yang bawa doa kita itu. Tuh kolbu kita. Nah, kalau kita tidak libatkan hati, tidak libatkan kolbu, apa yang mengantarkan doa kita? Enggak ada. Enggak nyampe ke Tuhan. yang enggak nyampe. Karena butuh 5.500 tahun baru nyampe. Nah, maka beda orang bertuhan pakai akal sederhana dengan orang bertuhan pakai kolbu. Kalau kita bertuhan pakai kolbu, pakai hati, ba ini korip, aku itu dekat, dekat itu rasa, paham pak? Ini saya ilmiahkan, logikakan supaya paham kita cara bertuhan, ya? Nah, maka kita membaca La ilaha illallah pun itu begitu dengan hati, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, dengan hati, Pak. Kalau Bapak membaca, berzikir, beribadah dengan hati, cirinya nanti salah satu dari empat ini akan muncul. Dalam Al-Qur'an disebut. Cirinya bagaimana? Taro tabidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata. Kenapa? 'Arafu minal haq. Kenapa? Ripat mereka. Mereka mengenal al-haq nangis dia pak itu ciri orang pakai kolbu yang kedua ibadah kalau tidak menangis nanti muncul getaran di kolbu nah inilah yang disebut kirallahu ajilat apabila disebut nama Allah gemetar hatinya gemetar di dalam di gemetar nah, ini ciri kedua orang yang beramal pakai kolbu Petunjuk Al-Quran yang ketiga, nah, kalau kita berzikir dengan hati dengan ruh, terasa tenang, pasti tenang. Tidak bisa tidak, kalau caranya pas, pasti tenang. Nah, Maafnya, orang-orang Hindu Buddha, mereka itu meditasi saja, sudah tenang kali kan? Padahal mereka meditasi hanya sampai melihat dirinya belum ke Allah. Apalagi kita yang ke Allah kan? tenang rohani kita. Kalau tidak terasa tenang berarti cara jikirnya salah. Tidak benar cara ibadahnya. Itu sudah pasti itu jaminan Allah. <tik> nah, yang keempat di dalam Quran petunjuknya juludul ladzina. Ah, karena kita bergetar hati, kadang getaran itu keluar. Merinding, Mbak, badan kita ini. Allah Akbar. Merinding nih ya. Kulit kita ikut bergetar. Kalau bahasa saudara kita merinding. Itulah ciri orang beramal pakai hati, pakai kolbu. Jadi Tuhan pun mengasih cirinya, memberikan cirinya dalam Quran. Kadang meneteskan air mata, kadang tenang, terasa. ya Kadang bergetar hatinya kena rasa cinta tadi. Kadang getaran tuh sangkin besarnya, getaran itu keluar ke kulit kita, merinding kita, Pak. Energinya. Itu ciri orang beramal pakai hati, pakai rasa. Bisa pahami? Ya, jadi beramal itu nggak sembarangan. Kalau beramal nggak pakai hati, nggak pakai ruga, pakai rasa, ya nggak bersih-bersih ruhaninya. Nggak maripan maripan nggak kenal-kenal sama Allah nanti, Pak. Apalagi nggak ada yang nuntun. Lebih parah lagi. Lebih lama lagi nanti. Maka kita butuh tuntunan. Nabi dituntun Jibril. Membukakan pengetahuan yang sudah ada. Maka ketika Jibril mengatakan Iqra Iqra ma Nabi Qari. Iqra Ma'an Apa yang mau aku baca? Suruh Jibril baca. Udah ada ilmunya di hatimu. Quran itu udah ada di kolbumu. Baca itu. Tapi karena Nabi belum paham. ma Nabi Kori. Pertama parah Nabi? Dia katakan Ma'an Nabi Kori. Pada saat Nabi sudah paham. Nabi baca Quran belum dibaca Jibril. Nabi sudah duluan baca Quran. Sudah dia baca, bisa dibaca Quran dalam kalbunya tuh. Sampai-sampai turun ayat. Inna jam'ahu wa fa Quranah. qara'nahu Qur'anah. Kamilah yang mengumpulkan Quran dalam hatimu. Jangan kau baca dulu, kata Allah Taala. Apabila kami sudah baca, baru kau baca. Coba. Nabi dulu itu Jibril. Karena sebenarnya Quran itu sudah ada di kolbu Nabi. Ini dulu Jibril baca. Sehingga Allah larang. Jangan dulu, dulu Jibril. Kami dulu baca, barong baca. Nah, karena Nabi sudah mengetahui Al-Quran sudah ada di dalam dirinya. ya. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah cara kita membersihkan hati dengan taubat talqin istighfar banyak sebanyak banyaknya makanya Nabi Pak walaupun beliau Sayyidul Abbia taubat istighfarnya setiap hari berapa kali seratus kali Pak. <tuk> astagfirullah, <tangan ke> astagfirullah, <tuk> <ke>, Itu di tingkat Sayyidul Anbiya. Padahal hatinya sudah bersih. Karena kalau tidak bersih, bening hati, kita nggak bisa sampai ke Allah. Maka Nabi waktu dia mau nyi, mau diserak mirat itu, itu dibelah lagi sama Jibril dadanya, dibersihin lagi hatinya, seperti bersihnya. Karena kalau nggak bening bersih nggak bisa nembus. Ya? Eh? bisa kita sampai ke Allah, nggak bisa kita kenal sama Allah. Nah, makanya membersih dengan apa? Banyak istighfar, taubat, bimbingan guru, bimbingan Nabi, para ulama. Kemudian banyak baca la ilaha illallah talqin dari ditambil la itu bersihnya baru mengamalkan amalan yang wajib wajib dan amalan amalan yang sunnah supaya rot ya yang menutupi hati kita ini bersih berguguran dia ya amalan amalan sunnah sehingga nanti nah, itulah yang dikatakan dalam diskusi tidak henti hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil Sampai aku mencintainya nah, Kalau bahasa lengkapnya gini Saya ambil terjemahnya aja Tidak ada yang paling kucintai dilakukan hambaku Kecuali mengamalkan amalan ibadah fardu Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil Yang anjuran, yang sunnah-sunnah Sampai aku mencintainya Apabila aku mencintainya Aku jadikan dia memandang dengan mataku Dia mendengar dengan telingaku Dia berjalan dengan kakiku Inilah makrifat sempurna ya kita memandang dengan pandangan Allah. Kalau disariatkan maksud memandang dengan pandangan Allah gimana? Kita memandang dunia ini ya seperti Allah memandang. Wa <tuh> mal dunia illa mata ghurur. Hidup dunia ini hanya permainan, kenikmatan yang buat orang lupa. Ya kita pandang. Ya Allah, banyaklah sekali permainan dunia nih. Ada yang cari nafkah pagi hari, ada yang pergi ke kantor ini, ada yang ke sini, ke sini, ke sini. Cari apa? Cari makan. Nanti setelah makan masuk ke perutnya, dari perutnya nanti jadi kotoran dibuang ke WC, besok cari lagi, makan lagi, buang ke WC, besok cari lagi, makan lagi, buang ke WC, besok cari makan lagi. Ya Allah, ini permainan semua gara-gara perut ada yang saling cakar mencakar, ada saling bunuh, ada saling ini. Gara-gara apa? Gara-gara kotoran. Nah, kalau kita merenung bisa begitu Pak kehidupan itu. Menipu. Apakah hidup kita ini hanya untuk menjadi mesin pembuat kotoran di WC? Hah? Mau menjadi pembuat kotoran aja? kan ada hidup kita coba. Ya kan? tiap hari makan tiap hari buang tiap hari makan buang lagi buat lagi kotoran buang lagi Nah inilah kalau kita tidak beribadah kepada Allah akhirnya hidup kita seperti itu gak ada artinya nah, memandang dengan pandangan Allah ketika kita ditimpa musibah kita pandang musibah itu dengan pandangan Allah apa itu dari Tuhan sabarkan saja ketika diberi nikmat kita pandang nikmat itu dengan pandangan Allah apa kata Tuhan pandangan Allah dalam Quran itu nikmat Allah syuk syukuri ya kita syukuri itu kalau disariatkan maksud memandang dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala masyarakat muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah maka jiwa kita ini disempurnakan Allah dan dalam hadis mungkin habis waktunya udah apa kita ringkas saja maka dalam hadis nanti dalam ayat dan hadis disebut ada tiga perusak yang bisa mencelakakan kita yang pertama dia berasal dari setan buat suring buat kita kikir ditakut-takutnya miskin kemudian hawa nafsu ini yang membuat kita terbakar termasuk hawa nafsu wanita ya, bisa hilang akal kita dibuat mereka pak ini yang menghijab kita dari Allah baru ada ego keakuan sombong Wah, kalau enggak aku kalian enggak ini kalau enggak aku ini ini kesombong itu harus dibuang ini hijab-hijab yang membuat kita merusak diri kita termasuk ubud dunia ya buat mabuk kita Nah, akal ini sifatnya netral. Kalau dia tunduk kepada setan dan hawa nafsu, maka dia jadi jahat. Dia suka nipu. Dia akal akali itu. Ya, uang negara PB itu dia akal akali sama dia, Pak. Kenapa? Karena akalnya tunduk hawa nafsu. dia buat undang-undang pun dia rubah rubah dia akal akali. Yang penting ada dasarnya gitu kan. Ini kalau orang akalnya tunduk ke hawa nafsu. Ini yang merusak kita ini. Ya. Yang mengotori kita. Maka dalam surah Asyam disebutkan Alhamdulillah. Ada jalan Pujur, ada jalan Takwa. man beruntunglah orang yang mensucikannya. Makanya kita sholat lima waktu, amalan ini semuanya mensucikan diri. Ini perjuangan kita untuk bersihkan kolbu. Sholat lima waktu sama dengan kita mandi lima kali di kolam, di air air depan rumah kita kata Nabi. Bersih. Ya, puasa, puasa juga bersihkan diri. Man soma Ramadan iman ghufir lahu ma taqaddama min Siapa yang puasa dengan iman dan ikhtisab? Ikhtisab itu dengan khusyuk kalau dalam salat, melibatkan kalbu dengan mawas diri. Nah, mawas diri itu gimana? Nah, kelihatan uang orang jatuh. 200.000 jalan. Eh, ada uang jatuh. Astagfirullahalazim ya Allah, aku puasa ya Allah. Jangan sampai aku ngambil ini. Papa ini uangnya Pak jatuh Pak. Nah, begitu. Jadi itulah hisab. Langsung kita ke Allah itu mawas diri dari kata hasab menghisap. Ya, mengibatkan kolbu. Maka puasa yang paling sempurna, kata Imam al Ghazali adalah puasa kolbu. Puasa hati. Ini khawasul khawas. Hatinya hanya tertuju ke Allah saja. Hatinya tertuju ke Allah saja ada orang bertanya, Ustaz, bisa nggak hati kita tertuju kepada Allah saja? Bisa kalau sudah maripat. Sudah kenal Allah. Hati kita nggak mau paling. Tapi kita masih kerja begini-begini. Iya. Bapak, kalau nyetir mobil, kalau cinta sama seorang perempuan, calon istri, atau sudah istri kita teringat, terbayang. Lagi nyetir mobil, senyum-senyum. Hehehe. Ya kan? Senyum sendiri. Bisa nggak nyetir? Sambil ingat orang yang dicintai. Ya bisa badan kita nyetir tapi kalbu kita kepada orang cintai begitulah perumpamaannya kita bekerja tapi kalbu kita tetap kalah terpaut itu kalau sudah sempurna marifatnya nggak bisa nggak yang begitu maka ciri orang sempurna marifatnya tadi selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir tujuan kita di muka bumi diturunkan menjadi khalifah pak apa yang dimaksud jadi khalifah di muka bumi ini nah, ini yang disebut kalau kita baca surah as ini surah as ya surah 38-26. Ketika Allah mengatakan kepada Naud, Daud, Ya Daud, inna ja'alna patampil ardi. Jadi Daud ini jadikan Allah khalifah, maka tugas pertamanya adalah pahkum bainan nasa bil-hak, bil-adli. Jadi meletakkan atau menegakkan keadilan. Maka tugas kita khalifah ini kita diberikan hawa nafsu, khalifah itu kita disuruh memakmurkan bumi. Makanya kita punya hawa nafsu itu dikendalikan dengan puasa. Kita suruh disuruh Allah memakmurkan bumi. Maka kita mau nikah adalah anak istri kita. Ya kita mau bekerja, kita mau bangun masjid. Nah, jadilah ada masjid seperti ini bagus. Ini semuanya kena hawa nafsu. Ya. Nah, kalau masjidnya bagus, ada AC-nya enak dingin, ini hawa nafsu semua. Tapi hawa nafsu yang yang mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasul begitu. jadi karena hawa nafsu ini kalau dia mengikuti sunnah Rasul, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dia tunduk, baru dia sempurna iman kita. La yuk hatta hawahu taba lima Tidak sempurna iman kamu sampai hawa nafsu tunduk mengikuti perintah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khalifah ini fungsinya apa? Memakmurkan bumi. Bagaimana supaya bumi makmur? Maka kita tegakkan keadilan. Kita share kekayaan alam, udara, lautan, dan sebe semuanya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah di memeratakan namanya rezeki Allah. Gak boleh rezeki itu hanya bertumbuh pada satu orang kaya. Maka kalau bahasa saya, kalau ada istilah sepertiga kekayaan alam ini, kekayaan Indonesia ini berada di segelintir tangan orang. Itu gak boleh, itu jalim. Itu harus dilawan, itu harus disingkirkan. Gak boleh begitu sistem ekonomi. Ya kekayaan itu harus Digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya harus dikeluarkan itu. Nggak boleh kekayaan alam ini hanya berada di tangan segelintir orang. Nah, itu sistem ekonomi yang jahil. Harusnya ekonomi tidak begitu hasilnya. Ya. Uh, inilah tugas kita. Saya kira dua ini saja sebenarnya ber, ber, berupakan inti dari untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kita ke muka bumi, untuk menyempurnakan maripat, berguru cara menyempurnakannya mensucikan hati, maka kita mensucikannya mengamalkan ibadah pardu dan yang nawafil. Semua sholat, puasa, jakat, yuzakihim, tutohhiruhum, mutuzakihim. Semuanya bersihkan hati. Sampai kepada haji, dapat haji mabrur, itu seperti kita khorojat mimbat ni ummi. Baru keluar dari rahim ibu kita. Bersih, suci, bersih. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah tujuan seluruh ibadah itu, Pak. Sebenarnya untuk mensucikan kolbu mensucikan diri. Kalau kita bersih, maka inilah yang terakhir. Apa hasil dari kebeningan hati, kebersihan kolbu? Nanti kita pulang, enak pak. Nah, ini sering saya baca itu. ayat anha La lahum abu sama di bawah malaikat maut ruh kita menghadap Allah langit pertama bukakan pintu langit wahai malaikat siapa bersamamu pulan bin pulan dicek namanya. Baik, dia sudah dapat izin. Naik. Sampai menghadap Allah. Naik. Wangi ruhaninya bersih. Bercahaya. Malaikat-malaikat senang. Ya. Kehadiran wangi itu. Setelah sampai ke Allah, dialog, baru disuruh. Walau malaikat bawa kembali hambaku itu untuk menghadapi mungkar nangkir. Bawa ke barjah kembali. Turun. Bawa ke barjah. Tapi kalau ruh orang kafir, orang zalim, orang kotor, begitu naik di langit pertama, malaikat bukakan pintu langit pertama. Siapa bersamamu? Pulan bin Pulan. Aku tak dapat izin untuk bukakan pintu dia. Kenapa? Karena ini orang zalim. Ruhnya gelap. Penuh kegelapan. Bau busuk. Dia bukan hamba Allah. Langit ini tidak bisa dilalui kecuali orang-orang suci. Ini orang kotor. Maka dicampakkan ruhnya ke dasar bumi. Kata ulama, disijin. Nah, riwayat imam Abbas dan lainnya langsung dicampakkan. Dia inilah yang disebut "la tupat Lahum abu-abu sama". Tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Tak diterima langit, orang tua kita dulu bilang matinya nggak terima bumi, bukan bumi yang tak terima. Mati tak diterima langit, Pak. <laughs> Kenapa? Karena kotor, jorok, bobusu. Ya, bagaimana mau diterima? Bapak punya anak sekolah. Begitu sekolah, bersih, pakaiannya pakaian sekolah, pulang-pulang. Ya masuk ke cemberan, masuk ke paret, pulang-pulang bau paret. Busuk, dikasih masuk rumah. Gak dikasih, suruh mandi dulu, bersihin dulu. Baru masuk ke, ke rumah, kalau bau busuk gak dikasih masuk ke rumah. Kenapa? Karena bau busuk pulangnya. Ah begitulah perumpamannya Pak. Makanya alangkah sengsaranya kalau kita tidak berusaha membersihkan kolomu kita. Baik, saya kira itu saja.